Apa kalian tahu ada ikan yang disebut sebagai pembawa bencana? Warfish. Ikan ini sangat jarang terlihat di alam liar. Mereka hidup di kedalaman sekitar 650 kaki hingga 3.300 kaki. Namun, kadang-kadang ia juga akan muncul ke permukaan. Warfish memiliki panjang mencapai 56 kaki atau sekitar 17 meter dan beratnya bisa mencapai 600 pon atau sekitar 270 kg. Di negara Jepang, ikan ini disebut-sebut sebagai pembawa bencana. Dikarenakan pada tahun 2011 silam, terdapat belasan warfish terdampar di pantai Jepang sebelum terjadinya gempa Fukushima dan tsunami yang menewaskan lebih dari 20.000 orang. Gimana menurut cepat-cepat?